Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto melakukan kunjungan mendadak ke kantor Wali Kota Surabaya dan melakukan sidak ke Pasar Genteng, Surabaya bersama Wali Kota Tri Risma hari ini. Mengunjungi kantor Wali Kota, Menteri Kesehatan Terawan mendengarkan pemaparan Wali Kota Risma terkait dengan progres penanganan COVID-19 di Kota Surabaya. Tidak lama berselang, Menteri Kesehatan bersama Wali Kota melakukan sidak ke Pasar Genteng, Surabaya untuk melihat penerapan protokol kesehatan COVID-19 di pasar tersebut. Terawan dan Risma menyusuri pasar sambil memberikan imbauan kepada para pedagang dan pembeli. Pasar Genteng Baru merupakan salah satu pilot project pasar tangguh bersama Pasar Tambarejo, Surabaya. Di pasar ini, pengelola pasar telah memasang tirai plastik di lapak-lapak pedagang serta menerapkan jalan satu arah. Ini Pak Menteri Kesehatan ini yang suka.